Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk spek 53 padu bosku. Jadi, untuk menjadikan motor sahabat-sahabat laju, maka King Sediti akan terangkan satu persatu spek yang tuan-puan akan pakai ini untuk menjadikan motor tuan-puan power pada pickup dan top speed yang melampau, yang bersesuaian dengan size blok 53. Okey, ni King Sediti postkan exhaust custom. Yang ni blok cam custom, coil plug, semua ada kan. Yang mesin complete set dah untuk spek padu 53. Jadi King Sediti postkan, King Sediti boleh postkan ke Sabah Sarawak sekali. Kira satu Malaysia lah King Sediti boleh postkan. Jadi apabila sahabat-sahabat semua berminat untuk mendapatkan spek 53 padu ni, King Sediti boleh postkan dengan selamat. InsyaAllah, alhamdulillah setakat ni semua okey. Barang-barang customer selamat mendarat. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan locengnya. Okey, yang pertama adalah plug coil high quality UMA resin. Coil plug ini akan menghasilkan api yang kuat untuk membuat pembakaran yang sempurna pada pembakaran untuk blok ni lah. Blok yang sesuai adalah blok 53mm. Jadi King Sediti akan bagi blok yang padu lah. Dan cam adalah cam custom. Cam custom berfungsi untuk menghasilkan pickup dan top speed yang padu. Makin panas makin sedap. Cam custom eh. Untuk carburetor pula, sahabat-sahabat boleh pakai carburetor TS125 untuk blok 53 ataupun Kehin 21mm. Untuk sistem exhaust, sahabat-sahabat boleh pakai exhaust custom untuk menghasilkan pickup dan top speed yang maksimum mungkin. Jadi kalau sahabat-sahabat pakai je exhaust custom daripada Sediti ni, memang pickup dan top speed tu memang akan rasa terus. Memang tak rugi lah. Last kali sahabat-sahabat setting sprocket depan belakang dengan betul untuk menghasilkan pickup dan top speed yang padu lah. Okey, untuk set sprocket, King Sediti akan bagi yang ngam untuk size ikut berat badan lah untuk setting sprocket ni, supaya dapat menghasilkan pickup dan top speed yang padu. Jadi jika sahabat semua berminat untuk order semua barang-barang yang King Sediti ceritakan tadi, sahabat boleh WhatsApp nombor King Sediti 0189017832. Okey, boleh WhatsApp nombor King Sediti 0189017832. Good luck semua. Okey, assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak tunjuk satu barang yang kita kalau main motor selalu kita biasa orang akan pakai helmet, glove, kasut atau riding boot, seluar jean, kita akan pakai jaket, betul. Tapi tu tak cukup lengkap lagi kalau korang tak ada scarf. Okey, hari ni aku ada scarf Joker. Okey, kalau nak pakai scarf, function dia, kita naik motor, habuk masuk dekat kita punya muka, jadi akan berhabuk. Korang pakai satu akan buat helmet. Kalau kepala kita kecil sikit, kita pakai helmet yang besar, kita beli ke orang ataupun kita beli kat kedai, tersalah saiz. Jadi untuk kita tukar padding ataupun nak custom balik padding tu, nak bagi fit, kos tinggi. Cara paling mudah kita pakai scarf. Scarf ni banyak jenis cara pakai. Korang boleh pakai dekat atas kepala, sarung atas, buat dia jadi berekor belakang untuk fit ke helmet kita. Yang kedua, kau pakai macam aku pakai. Bila pakai macam aku pakai ni, simple lah. Kita just nak elak habuk kita bernafas tu, habuk daripada lori, daripada kenderaan lain kat depan, kita bernafas lagi selesa. Sebab scarf ni dia selapis je, jadi memang tak senak nafas kita. Kita memang nafas tu clear macam normal, kita tak ada apa-apa, nampak kemas, nampak ganas. Motor dah laju, takkan owner motor lebih kurang kan? Takkan owner gitu ke? Owner kena gempak tak? Betul. Jadi scarf ni ada 4 jenis yang aku ada. Okey, yang aku pakai ni satu Joker. Yang kedua pun Joker juga. Yang ni lagi ganas. Yang ketiga sesuai untuk orang yang cabi macam aku juga. Dia senyum. Sesuai untuk lelaki. Benda ni free size, semua orang boleh pakai, tak ada masalah. Yang kurus, yang gemuk, yang tinggi, yang rendah. Kalau nak yang simple, kita ada yang school.
Ini yang paling simple lah. Maknanya okey, tak ada masalah. Lagi okey kita bernafas daripada kita pakai mask yang reply yang kena pakai pergi pasar raya tu. Okey, satu lagi cara. Cara kita pakai, aku cakap kita sarung kat atas kan. Yang ni function dia time kita pergi gunting rambut, kita nak jaga helmet kita. Helmet kita dah ada satu tu je yang okey. Jadi kalau kita dah gunting rambut, kesal-kesal rambut tu, kepala kita sayang, helmet kita sayang. Jadi kita pakai scarf. Okay, simple cara pakai dia. Sekali sarung. Okay, korang selalu tengok kan, geng-geng motor besar pakai, geng-geng skuter pakai macam ni. Satu, dia nak elakkan peluh tu jatuh kat mata kita. Jadi kita dah riding jauh, menghadap panas, sejuk, jadi kita berpeluh, peluh tu tak masuk mata. Yang kedua, dia tak busukkan helmet kita dengan peluh kita. Yang ketiga, kalau kita gunting rambut apa semua, kesal-kesal rambut yang kita belum cuci tu, dia tak kena kat helmet, dia kena dekat staff ni. Okay, korang boleh tengok macam mana aku pakai. Okay, ni bahagian belakang. Dia tak panjang sangat, dia tak pendek sangat. Dia fit-fit je. Yang kepala aku yang besar, size L pun boleh pakai, tak rasa sakit. Jadi kalau korang yang kecil sikit ke, jadi memang cun-cun je. Harga tak mahal, harga dia RM10 je, tak termasuk pos lagi lah. RM10 je. Jadi kalau korang nak, korang boleh DM nombor dekat bawah ni. Okay, sekarang aku nak tunjuk kita salah satu design tu, rupa dia macam mana. Senang, korang nak pilih yang mana korang nak, yang mana korang suka. Oh, ni ganas lah. Rupa macam peropok lah. Walaupun sedih, kita tetap senyum. Okay, kalau mana yang korang suka, yang korang nak, korang boleh WhatsApp nombor kat bawah. Korang screenshot mana yang korang nak, lepas tu WhatsApp je nombor kat bawah. Yang mana korang suka, yang mana nampak cantik di mata, cantik di hati. Okay, assalamualaikum.